Ya, terlalu memaksakan saya lihat. Ya, tapi di Liga 2, Rizna ini mencetak gol dari jarak yang sangat jauh 2 kali. Rama, spektakuler sekali. Mungkin ya, ini mungkin indikasi dia kembali ingin mencoba peruntungannya ya. Namun berbeda Liga 2 dan Liga 1 nampaknya. Betul. Dan tentunya beda juga kualitas dari penjaga gawang ya. Ya. Kali ini kembali bola dikuasai oleh para pemain dari Madura United. Samuel Christiansen, sebuah back pass berikan kepada penjaga gawang Emre Duan. Alex Panjin. Rizna kali ini di sisi kanan. Ya, cukup rajin kita lihat Rizna membantu serangan, dan kali ini kita lihat bola tadi ditujukan kepada Kevin Sahertian. Ya, lagi-lagi kita lihat Tibo ya bisa melapis di sektor kiri dengan begitu bagus. Ini berbicara kembali masalah pengalaman dan experience dari ibu. Sarahan, kita lihat dibayang-bayang oleh Sakit Tido, berikan kali ini kepada David Lali. Dibayang-bayang oleh Ibrahim Sanjaya, masih David Lali. Samuel Christiansen, sebuah crossing, kali ini dikirimkan masuk ke kotak penalti. Dan kita lihat sebuah gol. Sebuah gol kita lihat akhirnya berhasil tadi didapatkan oleh Kevin Sahertian, menerima sebuah umpan yang begitu cantik dan berakhir dengan sebuah eksekusi yang begitu ciamik, dan akhirnya sebuah gol berhasil membuka keunggulan Madura United 1-0 atas Persik Kediri. Iya, dua kerjasama pemain muda yang sangat baik sekali, sangat cair sekali. Saya baru mengatakan bahwa Kevin bermain sangat baik babak kedua, dan akhirnya ini dia. Bam! Kita lihat satu pressing walaupun dari sempat terkena tangan dari Mas Gali, namun akhirnya Kevin Sahertian cetak gol pertama bagi Madura melalui proses yang sangat cantik, crossing dari seorang Samuel Christiansen. Dan kita lihat ini dia bagaimana sebuah proses gol yang ini tidak dilakukan. Bagaimana ketika Beto tidak bisa mendapatkan bola, akhirnya ada sebuah backup yang akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh seorang Kevin Sahertian. Ya, seperti yang kita bahas tadi ya. Di babak pertama saya katakan bahwa ketika bola-bola mengarah kepada Beto, kerap tidak pernah ada muncul pemain dari wing atau dari gelandang yang bisa mengisi atau juga menyambut umpan-umpan itu. Dan di babak kedua ternyata evaluasi terjadi, dan kita lihat Kevin masuk di belakang atau juga berada pergerakannya di belakang dari Beto, dan akhirnya mendapatkan kesempatan mencetak gol 1-0 bagi Madura. Oh, pelanggaran. Ibrahim. Pelanggaran. Kartu kuning. Ibrahim Sanjaya. Balik kartu kuning diberikan oleh wasit. Jadi kartu kuning ketiga untuk para pemain dari Persik Kediri. Ya. Kembali permasalahan sektor pertahanan dari Persik Kediri adalah ball watching ya. Begitu banyaknya para pemain hanya melihat alur bola berjalan, tidak melihat pemain yang muncul.